Lalu datang cobaan. Itu bukan berarti Allah tidak sayang pada kita. Justru Allah sayang. Justru Allah SWT sayang. Ya. Karena ini akan membersihkan sisa dosa kita. Kalau sudah bersih dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya di surga. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, Allah akan terus menguji seorang mukmin di dirinya. Sakit, gangguan orang, dijelekkanlah. Ya, Bapak Ibu jangan mengkhayal, oh saya sudah jadi orang baik nih, pasti tidak ada lagi orang yang benci saya. Nah, dibenci sama orang. Ada orang yang hasud, Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bebas dari itu. Karena orang yang lebih baik dari kita, Nabi Muhammad SAW saja, banyak orang yang benci. Dan makin tinggi iman seseorang, makin tinggi cobaannya. Karena cobaan itu akan, tadi saya bilang, membersihkan sisa dosanya atau akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis yang